kita memilih untuk berpura-pura bahagia. Pada akhirnya, kita bahagia bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain dong. Di sini nggak berubah sama sekali ya dari dulu. Lo HP-nya di mana? Adi, Adi itu kamunya? Heh, anak kurang ajar. Kemana aja kamu, ha? Balik sini. Adi, kamu ya? Minggu depan ujian masuk, kamu gimana sih? Buang-buang duit aja kamu. Sini balik. Sini kamu, dasar anak durhaka. Mau kemana kamu sekarang, ha? Dasar gak ada rasa hormat. Dasar gak ada rasa bersyukur. Kamu bukan anak bapak. Pergi aja kamu sana, biarin. Suasana maupun juga lingkungan, gimana kamu dengan bebas bisa merasa aman, bahagia, dan tertawa. Jadi pesanku untuk kalian semua adalah untuk selalu mengejar rumah itu dan selalu mengejar untuk tawamu sendiri.